Rita Lulu bikin sebelah dengan Gita yang jijian. Guys, ini mereka tahu nggak sih kalau aku tuh nggak pengen megang sesuatu yang tahu. Guys, kalian harus tahu guys. Jadi tadi kan kita masuk seblak, terus kayak kan kita kurang bahan gitu kan, kayak bahan-bahan kurang rasa gitu kan. Jadi kita harus mengupas bawang putih kembali. Lu tahu, kayak kita dikasih bawang putih kan sama kakaknya. Ada kakak yang bantu kita juga. Dia tuh dikasih, terus dia megang gini. Gini, terus dia gini doang, udah gituin aja terus. Terus kata aku, kata gue kan, kok gak dikupas? Kata gue tuh, gue lupa nyorang jijik kan sama yang begitu-begitu ya. Terus gue ambil akhirnya kayak, udah gue kupas. Gimana nih kak Gita ini ya? Ya Allah, gak apa-apa kak Gita, untung sayang ya Allah. Waktu pas siapa nih ya? Oh ya, bahkan aku mau makan aja nih, misalnya udah cuci tangan kan, terus aku buka plastik, biasanya kan kadang ada yang diplastikin lagi kan. Iya. Itu buka plastik, terus aku berminyak dikit, terus aku langsung cuci tangan. Terus mau ngomong yang lain. Ini the real, dia jijian banget guys. Kayak dia megang kulit ikannya gak mau guys kayaknya. Dia mau megang ayam aja gak mau deh kayaknya. Enggak lah, kalau misalnya dia belum digoreng, mau apa gak? Kan mau diolah. Geli. Lu lihat gue sambil gini-gini. Gue geli bener. Aku sambil gini-gini kayak gini. Geli. Ini semua lucu banget, tapi kayak lalu tuh, weh, kak Gita, weh, beneran guys. Ya aku